Oke, sekarang kita akan melanjutkan lagi rute yang makin gak jelas, tapi keren, guys. Ya Allah, Mas Raka. Hello, yo, what's up, guys? Kembali lagi bersama saya, Desdiawan, di channel Salam Real Fans. Tad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 
Oke, di video kali ini kita akan melanjutkan lagi di part sebelumnya, yaitu review rute Biosrael, yang dimana rute ini banyak sekali drama, yang dari meme, terus nggak jelas, terus apa lah, banyak lah yang jorok-jorok, pokoknya lengkap ini rute ya. Dan rutenya juga keren guys, yang utama itu ya. Nah, oke, sekarang kita akan lanjutkan lagi dari stasiun Kandangan menuju ke arah entah apa namanya, saya nggak tahu. Kalau kalian tahu silahkan komen. Dan untuk kalian yang mau rute ini silahkan cek di deskripsi bawah guys, untuk menuju URL kreatornya. Kalian palak aja itu ya kreatornya. Oke guys, lanjut aja kita review. Kita akan menuju ke sini guys. Nah, jadi di sini tuh yang sebelum itu ada 6 track ya, dan menjadi 2 lagi guys. Nah, di sini tuh biasanya buat langsir kereta api kericak atau buat naro-naro rangkaian lah ya. Dan ke depan lagi guys nih. Sebelumnya tuh kita dinas di sini ya. Waktu itu lokomotif Pintek ya. Waktu zaman PJKA tuh kita dinas lewat sini tuh banjir guys. Dan sekarang tidak banjir lagi karena treknya sudah tinggi. Jadi kurang lebih kayak gitu guys. Dan di depan kita lihat lagi apakah ada meme atau hal-hal yang aneh-aneh ya. Nah, kan mulai kan guys, baru juga review, pasti ada yang aneh. Pohon pisang lah deket rel. Terus apa lagi nih? Jangan lupa bayar ya mas, empus. Oke, itu yang sebelumnya guys. Ada kandang burung, ya Allah, lengkap banget ini. Ada gerobak juga, gerobak starling ya guys. Starbuck liling. Oke, kita ke depan lagi. Dan sini tidak ada hal yang patut dicurigai karena masih kawasan apa namanya, PT ya, atau pabrik. Nah, jadi sini tuh mulai lumayan detail guys. Udah mulai rapet ya untuk tracknya juga, dan tidak ada meme tuh guys. Masih aman ya. Kita ke depan lagi, dan di sini sudah mulai masuk stasiun. Nah, ini stasiun apa nih kira-kira nih? Coba kita lihat ya. Set, stasiun Tandes. Oke guys, ini stasiun Tandes, yang rumah di Tandes absen. Dan di sini ada peron yang kan saya bilang guys, makin kesini makin gak jelas gitu. Tapi tak apa, kita benarkan saja ini peronnya biar ya lebih keren lagi ya. Nah, jadi kayak gitu guys. Dan ini sebenarnya objek nih, objek apa sih stasiunnya ya, tuh objek stasiunnya guys. Nah, tapi ya gitulah guys, kita puterin aja ya biar dia, nah biar dia lurus ya, tuh. Jadi kurang lebih kayak gini guys. Ini dia stasiun Tandes. Di sini kita tambahkan titik lagi biar dia nggak terlalu kaku ya. Nah, jadi, nah kurang lebih seperti ini. Oke, ini dia stasiun Tandes, ada 3 track. Stasiunnya kecil mini, unyu-unyu, tidak ada orang, sepi banget. Dan di tembok juga. Oh, ternyata ini dia tembusannya guys. Tuh, ih gila loh mas. Ih. Ini berarti wah detail banget guys. Dari sini nih kita nih masuk tuh. Ya Allah, ini udah kayak main game bis simulator Indonesia ya. BE bus bus ID ya, apalah pokoknya itulah ya. Bus ID tuh. Nah, bisa kalian lihat nih guys tuh, jalan rayanya tuh bener rapi nih. Tuh, ada perempatannya juga guys, lampu merah. Ya Allah. Dibuatkan loh, Pak. Jarang loh rute kayak gini loh. Gila loh, kerajinan banget emang ini orangnya ya. Tuh. Oke guys, ini dia stasiun Tandes, kita maju ke depan. Dan 2 track lagi guys, menjadi 2 lagi ya. Yang tadian 3 sekarang menjadi 2 lagi. Dan di sini ya nggak ada yang aneh-aneh ya. Dari sebelumnya juga pernah kita review ini. Dan kita akan maju lagi ke depan. Kayaknya daerah sini tuh nggak ada tambahan lagi ya. Udah agak berkurang ini untuk meme-memenya nih tuh. Masih yang lama ya. Tuh, masih yang dulu kita review guys. Dan kita masih ke depan, masih kanan kirinya masih banyak rumah. Dan di sini tempat kotor banget ini trek, ya Allah. Ini kayaknya waktu apa sih namanya, bawa kereta api peti kemas, kayaknya sampahnya pada jatuh ke sini kayak.
Jadi ya banyak banget sampah guys tuh ya. Dan nggak ada hal-hal aneh, tambal ban seperti biasa kayak gitu ya, nggak ada yang aneh. Kita ke depan lagi, tapi di sini banyak sekali tumpukan sampah yang mengganggu trek ya guys. Nih kok ganggu trek lah, kita turunin aja guys. Ini juga sama nih. Tuh, oke. Okay. Ke depan lagi, dan ini juga lumayan gede tumpukannya. Kita kurangin. Dan di sini sudah mulai apa banyak sekali ini ya yang dekil-dekil nih tuh. Ini naruh objeknya main tempel aja nih Mas Raka nih, nggak diputer-puter nih, jadinya pada menghalangi ke trek ya. Tapi di sini ya seperti biasa guys tuh, nggak ada yang aneh ya. Masih ya masih aman-aman dari sebelumnya lah, nggak ada tambahan-tambahan lagi lah ya, nggak ada yang aneh-aneh lagi. Tapi ini dia guys, ada seng di tengah rel tuh ya. Waduh, ini vandalisme nih Fani kalau kayak gini cara. Yo, kenapa itu jembatan yang ikut kegeser tuh guys? Kita mundurkan dulu ya, ini putar. Nah ini kita majuin lagi, nah kurang lebih kayak gitu. Oke, kita ke depan lagi, dan di sini masih kumuh banget ini Pak, ya Allah. Ini trek nggak ada nyapuin apa gimana? Oke lah, nggak apa-apa guys. Emang mungkin kayak begini penampakannya ya. Tapi ini kayak gini-gini tuh kita puter-puterin aja nih guys nih. Yang seng-seng kayak gini nih yang menghambat perlintasan kereta api ya. Oke, kita ke depan lagi. Dan di sini ya masih terbilang cukup kotor. Kayak pikiran saya dan pikiran kreatornya. Oke, dan sini ternyata stasiun Surabaya Pasar Turi kawan. Yoi, nah ini dia guys yang rumahnya di stasiun Surabaya Pasar Turi absen, dan kita akhirnya sampai di stasiun Surabaya Pasar Turi, dan ini depo lokomotifnya. Nah jadi kayak gini guys tuh ya, stasiun Surabaya Pasar Turi. Nah ini dia untuk depo keretanya, dan ini untuk stasiunnya guys. Sebelumnya pernah kita review juga ya, tuh kayak ginilah ya. Nah, buntutnya tuh di sini guys. Nah, dan kesana tuh nggak dilanjutkan lagi. Sebenarnya ada sini ya, terowongan ini, terowongan gedung gitu ya. Dan nanti tembusnya ada di sini nih, di belakang gedung. Oke, mungkin kayak begini saja reviewnya, nggak lama ya, karena ini part ending alias part terakhir dari rute Yosrael. Oke, mungkin sampai sini aja reviewnya, nggak berasa ya, bentaran gitu, tapi banyak makna di dalam rute ini. Oke, terima kasih untuk kalian yang telah menyaksikan dari awal rute review ini, maksudnya review rute ini, dan sampai video terakhir yang sekarang. Terima kasih untuk kalian, dan kalian yang mau rutenya silahkan tanya saja ke kreatornya guys ya. Mantap ini nih, rutenya keren juga ya, mantap lah pokoknya. Oke, sampai jumpa di video berikutnya di channel Salam Rail Fan. Salam Rail Fan. Salam Rail Fans. Oke, see you next time. Jaga kesehatan biar kita terhindar dari virus congorna. Bye-bye.